Selanjutnya, teman-teman, saya berharap bisa memotivasi Bapak Ibu menjadi pembicara yang hebat. Ya, saya ingin bertanya, silakan. Bagaimana cara mengatasi pikiran crank di saat presentasi dalam audien? Oke. Okay. Ketika ada audien yang iseng, dan bagaimana cara mengembalikan alur seperti semula? Nah, yang Pak Komang maksud iseng apa? Maksudnya, biasanya kan ada audiens yang iseng dalam Happy. Yang ketiga happy, yang keempat bukan sekali. Ketahui minat audiens, bukan.